Untuk acara kali ini di Suwindu Proyek Strategis Nasional, Pertamina menampilkan materi-materi itu dalam bentuk digital. Karena semangatnya adalah green, jadi tidak ada lagi kita pakai cetak. Kita beberapa media seperti media digital signage, itu pada ini seperti digital poster. Ada smart table, itu juga sama, dia sifatnya interaktif, bisa lebih banyak reach out ke pengunjung yang datang. Delapan tahun terakhir telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. Dan yang paling penting, ini mendongkrak daya saing kita. Competitiveness kita menjadi naik. PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat. Saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan, karena Bapak-Ibu semuanya juga sudah terlatih, ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai.